Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat beserta jajaran, yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah, Inspektur Dua Irjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili Wali Kota Semarang dan para Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah atau yang mewakili Pembina Kompak Jawa Tengah, para Inspektur Provinsi se-Indonesia, serta wabili hadirin yang berbahagia. Kami hadirkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara pembukaan Jambore Nasional Penyuluh Anti Korupsi Seluruh Indonesia Ahli Pembangunan Integritas tahun 2022. Bupati, Wali Kota atau yang mewakili dari Jawa Tengah, yang kami hormati kolega kami, para inspektur provinsi se-Indonesia yang berkesempatan hadir, yang kami hormati inspektur kabupaten kota se-Jawa Tengah yang berkesempatan hadir, yang saya banggakan, yang saya sayangi rekan-rekan para penduduk seluruh Indonesia yang hari ini ada di sini. Apa kabar, Master? Di samping nanti nonton bareng film-film integritas anti korupsi karya rekan-rekan penyuluh anti korupsi se-Indonesia. Peserta Jambore dari rekan-rekan penyuluh telah hadir 152 dari 40 forum komunitas se-Indonesia. Terima kasih, Bro. Kemudian dari pendidikan telah hadir kemarin siang, telah diselenggarakan 1.200 kepala sekolah, dan hari ini hadir adik-adik SLTA dan SLTT. Kemudian untuk seresan aktif telah konfirmasi terakhir seluruh inspektur provinsi se-Indonesia sudah hadir di arena ini, Pak. Ada yang hadir pribadi, ada yang mewakilkan, dan untuk inspektur kabupaten kota seluruhnya hadir komplit dari Jawa Tengah. Kegiatan yang pertama, pendidikan integritas dan anti korupsi. Yang pertama sudah dilaksanakan sosialisasi penguatan integritas dan pendidikan anti korupsi yang diikuti oleh 1.200 kepala sekolah SLTA negeri maupun swasta di Jawa Tengah. Kemudian edukasi dan pembentukan duta integritas bagi pelajar SLTA Kota Semarang,
dongeng integritas bagi pelajar SLTP Kota Semarang. 2. Serasa cegah korupsi akan diselenggarakan kegiatan nanti siang secara sehat. Gandeng tangan bangun integritas untuk cegah korupsi di daerah bagi inspektur provinsi se-Indonesia, inspektur kabupaten kota se-Jawa Tengah, dan rekan-rekan para penyuluh perwakilan dari seluruh Indonesia. 2. Insya Allah besok akan dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding dan secara sehat cegah korupsi dari keluarga bagi spam kota Semarang. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kawan, kenapa saya ajak beliau-beliau ke sini? Biar kita semuanya tahu sebenarnya ini nyuluh beneran apa aksi-aksi buang kira-kira gitu. Dan tentu saja hadir di sini kawan-kawan, Pak Hendi, Pak Wali Kota, terima kasih sudah ngasih tempat yang bagus ya. Dan ternyata memang indah betul gitu. Dan kawan-kawan Pak Wali Kota, kolaknya hadir di sini komplit nih Pak Wawan, terima kasih. Akan semua inspektorat yang hadir, Pak Ucok, terima kasih Pak Hendi, kawan-kawan banyak yang hadir Pak, mudah-mudahan akhirnya nanti bisa dikedepankan sebelum api hanya turun. Dan dari TNI Polri, terima kasih sudah hadir, Bapak itu selamat datang. Karena kadang-kadang antara statement dengan kelakuan nanti berbeda. Kalau regulasi nggak kurang-kurang Pak Wawan. Wah, regulasi kita. Saya itu kemarin sudah saya ceritakan ke Pak Wawan ngobrol-ngobrol, oh kalau regulasi mah kita buat yang adil. Jadi bagaimana kita melakukan? Dan saya orang yang hakun yakin, yang meyakini betul bahwa gerakan anti korupsi itu tidak dimulai dari bawah. Berharap bottom up itu bahasa tidak bisa. Yang bisa ya dari atas. Dan dari atas itu hanya ada dua. Dari atas itu hanya ada dua. Keseriusan kita menangani, membangun sistem regulasi terkait dengan itu. Yang kedua apa? Contoh. Kalau tidak ada contoh, nggak akan terjadi. Kita teriak-teriak begitu, tapi Bapak Ibu risau akan duduk pada jabatan apa nantinya, ya pasti ya nawar-nawar. Biasanya kalau kemudian kita bicara lelang jabatan, lelang itu diartikan mana yang lebih mahal, katanya begitu. Nah yang begini ini kelakuan tadi itu. Maka dalam catatan saya, kalau kita belajar mulai dari membangun zona integritas, ini pemanasan sebenarnya. Dan kalau saya membaca data capaian MCP di Provinsi Jawa Tengah untuk 2021 kemarin, sebesar 95 dengan nilai rata-rata untuk Provinsi Jawa Tengah termasuk Kabupaten Kota 89. Nah ini bagian yang mesti kita dorong. Dan ada 5 Kabupaten Kota yang MCP-nya sangat bagus dan ini masuk 10 besar. Kota Semarang. Tepat. Ada Boyolali ya. Terus kemudian ada Banyumas dan ada Jepara. Yang sangat bagus saat itu, saya ngintip-ngintip kawan-kawan Bapak Ibu, akhirnya kawan-kawan itu pinter, sebelum dilaporkan dijual dulu. Nah, ini maaf aja yang bisa sampaikan, jangan ada tersinggung loh ya, kalau kita mau bicara mau tutup itu ngaku dulu, kalau enggak nanti dilaporkan. Kenapa laporan LHKP itu takutnya minta ampun dong? Ternyata hampir semua kesulitan menjelaskan ya, gadget saya ini saya peroleh dari mana, handphone saya ini saya peroleh dari mana. Dan ketika jujur-jujuran dan saya tidak bisa menjelaskan kawan, saya undang kawan-kawan dari KPK, tolong jelaskan kepada mereka. Pak, jangan ditangkap ya Pak ya, tapi kita semuanya mau jujur, kita mau belak-belakan pengakuan dosa. Apa yang terjadi? Ternyata semuanya menceritakan jujur aja Pak, seluruh handphone gadget itu mereknya Casio. Saya Indonesia.
dan juga rekan-rekan struktur sejawat tengah yang saya banggakan. Jawaban kita senior saya ini Pak sering ngumpet kita ada acara Pak Lasro. Orang bilang kalau di pusat itu kami siap pengawasan dia. Sekarang di rumah. Beliau adalah Kasatgas Wilayah 3 Dirtur 3 Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kalau bisa angkat kota angkat provinsi. Terima kasih Wajah, nanti bisa diskusinya. Kemudian yang kedua, Pak Uto. Pak Uto ini dari Bidakti, Inspektur. Tadi saya sampaikan, Inspektur itu suami Tau Jabrat, karena pintu pertama, sebelum masuk akhir hal. Iya, karena waktu itu kami sudah sempat Pak Uto pertama kali Habib, seseorang yang dilakukan tindakan. Sehingga alhamdulillah karena Apik, karena belum diperiksa Apik. Dan ini yang menjadikan Apik punya nilai bergensi sebelum diperiksa Apik dan Apik itu. Kenapa? Karena seluruh materi sudah ada, sudah sering disampaikan. Tapi saya ingin berbagi pengetahuan, sharing knowledge lah seperti itu. Dan kita berdiskusi dengan Pak Irjen belum berangkat. Dan ini merupakan kolaborasi atau kombinasi materi-materi dari Pak Ijen dengan saya. Waktu saya itu sampaikan dari pagi, Pak Uwe pun menyampaikan turn from the top, artinya dari pimpinan sampai ke bawah, bukan bottom up ke Pak Ijen. Dan Bapak juga menyampaikan juga, gimana sih sebenarnya salahnya kita ya? Dalam hal pencegahan korupsi ini. Artinya bagaimana kita melakukan tindakan preventif kita. Karena kita juga harus menjaga Pak, para kita Apik ini kan. Apik ini juga ada grade yang harus dicapai. Kalau dicapai, tapi di sisi lain ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Tugas-tugas yang sifatnya diskresi atau mungkin mandatori juga yang sulit untuk dikerjakan. Dan dengan masuknya paksi ini tentunya akan saling memperkuat. Artinya masing-masing mempunyai teritorial.